Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat abang-abang yang sudah hadir dalam rangka kita membuat pernyataan sikap terhadap saudara kita yang telah dizalimi. Mohon untuk kami Jawara Betawi Jabodetabek. Bersama organisasi massa, perguruan silat, Sanggar Padepokan, Majelis Taklim dan Komunitas, dengan ini menyatakan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap aktivis muslim pendukung Palestina di Bitung Manado untuk dihukum seberat-beratnya. Dua, bubarkan organisasi Laskar Mangoni dan menangkap pengurus maupun anggota pasukan Mangoni yang telah menjadi provokator dan pelaku tindakan anarkis sehingga merusak toleransi antar umat beragama dan memicu konflik horizontal. Tiga, mengutuk dan melaknat pengibaran bendera Zionis Israel oleh pasukan Mangoni serta tangkap dan proses hukum pelaku pengibaran bendera Zionis Israel karena merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi serta melanggar peraturan menteri luar negeri nomor 3 tahun 2019. Demikian surat pernyataan ini dibuat. Semoga Allah merahmati selalu bangsa Indonesia yang tercinta. Jakarta 27 November 2023. Hormat kami Jawara Betawi Jabodetabek bersama para pengurus dan anggota Ormas Majelis Taklim, Perguruan Silat dan Sanggar serta komunitas. Takbir! 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 Shalawat ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.